Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Bambang Irawan. Kali ini kita akan jalan-jalan di Kota Sidoarjo di akhir tahun pukul 8. Sikidot. Awal yang baru di akhir tahun Kota Sidoarjo, alun-alun Kota Sidoarjo. Wow, keren, amazing pokoknya. Kelap-kelip Kota Sidoarjo sangat banyak, amazing pokoknya. Kota Sidoarjo sangat ramai akan pengunjungnya, terutama di alun-alun yang tidak pernah sepi akan aktivitas malamnya. Wow, sebagai pusat kota sekaligus paru-paru Kota Sidoarjo, alun-alun Kota Sidoarjo sangat amazing yang tidak pernah sepi. Sabtu 31 Desember 2022, awal sekaligus menjadi akhir tahun dari 2002, akan menjadi akhir dan menjadi awal 1 Januari 2023. Monumen ini sangat amazing sekali. Pokoknya perfect the moment with OVO Express Pro. Wow. Sebagai lambang udang dan bandeng, kota ini disebut kota memakmuran. Kemakmuran. Wow, keren. Amazing pokoknya. Di sini banyak sekali jajanan, hiasan dan banyak pernak-pernik yang dijual di sini. Terutama di akhir tahun ini. Sangat luar biasa dan amazing hiasan lampu kelap-kelip Kota Sidoarjo menghiasi Kota Sidoarjo ini. Wow, banyak sekali makanan yang bisa kita cicipi, dan makanan klasik, makanan modern, juga makanan yang amazing pokoknya. Tak lupa dari itu, banyak sekali spot-spot yang bagus yang wajib kita untuk instagramable terutama di siang hari. Banyak sekali makanan-makanan tradisional seperti pangsit, bakso, soto, dan lain sebagainya ada di sini. Makanan-makanan modern pun ada di sini banyak sekali. Wow, parkir yang luas dan ditunjang lagi. Di sini banyak sekali pemuda-pemudi yang refreshing akan keindahan. Wow, keren. Jika kau bosan, jenuh akan rutinitas sehari-hari seperti kantor, sekolah, dan sebagai rutinitas sehari-hari yang melelahkan di rumah, dan rutinitas pekerjaan yang menumpuk di sekolah maupun di kantor, tempat ini sangat cocok untuk menghabiskan refreshing, untuk menghibur refleksi diri dan merefresh tubuh, healing-healing di hari yang indah. Wow, keren. Wow, tempat ini sangat amazing untuk refreshing bersama keluarga, sahabat, kerabat, teman, selingkuhan, pacar, tetangga. Wow, keren pokoknya. Banyak sekali tempat-tempat yang kita bisa explore di sini. Salah satunya adalah tempat untuk bermain. Wow, monumen Jaya Sveva Jaya Mahe ini. Wow, bukan. Monumen ini ada monumen Jaya Daru. Monumen akan terkenal keindahan sebagai wujud syukur atas warga, atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil tani yang luar biasa. Wow, keren pokoknya. Monumen ini meringatkan akan hasil tani sebagai perkebunan dan perikanan dulu. Wow, lambang ikan dan bandeng adalah lambang kesuburan. Oleh sebab itu, dulu adalah mayoritas tempat ini adalah petani, pedagang, dan banyak sekali orang-orang yang wow, keren pokoknya. Di masa lalu banyak petani, banyak wow, perikanan di sini pokoknya. Dulu katanya temanku, wow, keren pokoknya, amazing. Wow, banyak sekali lukisan-lukisan yang bisa kita lukis di sini. Monumen ini sangat bagus dan amazing dan kokoh. Cocok untuk selfie liah. Kedepannya saya berharap tahun ini, di awal bulan ini, di awal hari ini, di awal tahun ini akan menjadi suatu yang lebih baik lagi dan suatu yang lebih dari kata baik lagi. Akan menjadi semangat baru, perjuangan baru dan era baru untuk menjadi lebih sukses dan menjadi lebih bermakna. Oh ya, kita harus membuat sesuatu yang paling baik di antara yang baik. Oke? Okay? Wow, keren pemandangannya. Amazing pokoknya. Inilah awal dari generasi baru. The next Wonder One. Wow, keren, amazing. New Gate, gerbang baru. Wow, amazing.
sekali orang-orang yang jualan di sini. Wow, banyak sekali yang beli dan banyak juga yang menjual. Amazing pokoknya. Rugi deh jika datang ke Sidoarjo tidak mampir ke alun-alunnya. Karena salah satu ikon yang terkenal di kota Sidoarjo adalah ikon ini, adalah alun-alun kota Sidoarjo. Kita bisa juga memakani marmut, mancing marmut. Wow, keren. Pokoknya amazing. Buat ibu, bapak, dan yang punya anak, silakan datang sini. Putra-putri Anda pasti akan senang untuk menikmati keindahan yang Allah ciptakan dan keindahan alam ini. Wow, keren. Semakin malam semakin ramai. Namun sayang, aku harus ke kota Surabaya lagi untuk kembali ke tempatku dan di rumahku. Wow, emang sih sayang disayangkan. Sungguh amazing suasana semakin malam semakin ramai dan semakin meriah. Apalagi letusan dari kembang api yang menghiasi langitnya. Namun sayang, aku tidak bisa datang ke sini karena harus kembali kota Surabaya dikarenakan penutupan jalan di daerah Waru dan Aloha. Ya, next kita akan kesini lagi di tahun 2024 awal. Wow, keren, amazing pokoknya. Atau kita akan explore alun-alun kota Nganjuk aja. Wow, keren kan? Sidoarjo, selain kota industri dan kota tani, suasana malam di kota Sidoarjo ini sangat amazing, membuat hati ini betah dan membuat aku ingin betah berlama-lama di Sidoarjo. Namun sayang, aku harus kembali ke habitatku, kota Surabaya, untuk menghidupi dan untuk kehidupan keluarga di Surabaya. Next, kita akan mengeksplor kota Sidoarjo lagi dan semoga kita akan bisa bertemu lagi dengan suasana yang lebih seru dan lebih seru lagi di kota Sidoarjo yang amazing ini. Surga malam kota Sidoarjo memang pantas disebut paradis hidden, hidden paradis Sidoarjo. City of Sidoarjo. Wow, keren. Amazing suasananya. Apalagi Paseban ini. Wow, gazebonya sangat luar biasa. Pokoknya jika ada waktu mampir aja ke kota Sidoarjo untuk menikmati kehidupan malamnya yang sangat amazing. Suasananya mirip seperti Trawas. Amazing pol. Wih, nemu jajan nek nang dalan rek. Jalan ke kota Sidoarjo, ikuti TikTokku tidak dolan, ikuti TikTokku tidak dolan. Kita akan jalan-jalan ke
Kota Sidoarjo. Banyak sekali orang jualan di sini. Amazing pokoknya tempatnya. Perfect pokoknya. Wow, banyak sekali jualan di malam 31 Desember 2022. Kota Sidoarjo. Wow, keren. Banyak sekali putra-putra bangsa, putra-putri bangsa bela negara ini. Wow, keren. Saya Bambang Irawan untuk mengeksplor Sidoarjo.